Halo Semeton Wira, kembali lagi bersama saya Agung Wira di channel YouTube Anak Agung Gede Wira Putra. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti study tour yang dilaksanakan oleh sekolah kami menuju ke negara Singapura dan Malaysia. Jadi perjalanan ini merupakan study tour pertama kali saya menuju ke negara Singapura dan Malaysia. Sungguh seperti mimpi yang menjadi kenyataan teman-teman, bisa mengunjungi negara sehebat Singapura dan sebagus Malaysia. Nah, semoga hasil dari study tour ini bisa memajukan sekolah kami, mesejahterakan sekolah kami, serta membawa sekolah kami menuju ke arah yang lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Let's check this out. Welcome to Singapore. Oke, jadi kesan pertama pada saat saya melewati jalanan di Singapura maupun pengalaman pertama di airport Singapura adalah di Singapura aturan benar-benar ditegakkan, penduduknya disiplin, kotanya rapi, tertata, dan paling utama itu adalah bersih sekali teman-teman. Destinasi pertama kita di sini adalah Jewels Changi Airport. Jewels Changi Airport di Singapura adalah kompleks retail dan hiburan yang mengesankan, terletak di Bandara Changi, teman-teman. Salah satu daya tarik utamanya adalah HSBC Rain Vortex, yang merupakan air terjun indoor tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 40 meter. Terletak di tengah-tengah Jewel, air terjun ini mengalir dari atap kaca setinggi 7 lantai dan dikelilingi oleh taman indoor yang rimbun, dikenal sebagai Seiseido Forest Valley. Rain Vortex menampilkan pertunjukan cahaya dan suara di malam hari yang menciptakan pemandangan spektakuler dengan air terjun berkilauan dan suasana yang memukau, teman-teman. Selain itu, Jewel juga memiliki berbagai atraksi lain seperti Canopy Park, Skynet, Hedge Maze, Mirror Maze, dan berbagai restoran serta toko yang menjadikannya destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara maupun penduduk lokal. Jewel menggabungkan alam, teknologi, dan arsitektur modern untuk menciptakan ruang yang ikonik dan menjadi salah satu daya tarik utama di Singapura. Thank you.
Setelah dari jewels, kita langsung menuju ke objek kedua, yaitu tempat di mana kalian harus wajib berfoto di sana kalau kalian ke Singapura. Apalagi kalau bukan patung singa Merlion. Merlion adalah ikon nasional Singapura yang terkenal, berupa patung makhluk mitologi berkepala singa dan berbadan ikan. Patung ini melambangkan sejarah Singapura dan identitas maritimnya, teman-teman. Kepala singa menggambarkan nama asli Singapura, yaitu Singapura, yang berarti kota singa dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan tubuh ikan melambangkan asal-usul Singapura sebagai desa nelayan yang dulu dikenal dengan nama Temasek, yang berarti kota laut. Patung Merlion yang paling terkenal berada di Merlion Park, dekat dengan Marina Bay. Tingginya sekitar 8,6 meter dan mengeluarkan air dari mulutnya ke arah teluk. Patung ini menjadi salah satu destinasi wisata populer, menarik banyak pengunjung untuk berfoto dan menikmati pemandangan ikonik di kota Singapura. Merlion sering dianggap sebagai simbol perwujudan semangat Singapura, menggabungkan sejarah dan modernitas negara kota ini.